Selamat pagi anak-anak. Pagi ini ibu akan menjelaskan tentang pengenalan komputer. Apa kalian tahu komputer itu apa? Komputer adalah salah satu alat elektronik yang digunakan untuk mengetik, berhitung, menggambar, menonton, bermain game, dan belajar. Yang manakah komputer? A, B, C, atau D? Coba sebutkan bagian-bagian komputer. 1. Mouse. Mouse berfungsi untuk mengolah data dan menggerakkan kursor. 2. Keyboard. Keyboard berfungsi untuk memasukkan huruf, angka, dan simbol. 3. Monitor. Monitor adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan gambar, teks, dan video. 4. CPU. CPU adalah salah satu perangkat komputer untuk mengolah dan memproses gambar, video, data, angka, dan suara. 5. Printer. Printer adalah salah satu perangkat komputer yang digunakan untuk mencetak gambar dan teks. Coba tulis apa fungsi dari mouse, keyboard, monitor, CPU, dan printer. Nah, anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Selamat belajar, tetap semangat ya. Sampai jumpa.